Assalamualaikum Hari ini saya buatkan tutorial cara memasang mesin baru Untuk TV tabung 14 in Jadi di sini mesin sudah saya belikan Tinggal pemasangan nah, Bagaimana cara untuk memasang mesin baru Di sini akan saya buatkan tutorial pada teman-teman semua bahwa setiap mesin itu ada soket Nah, kecil dan soket besar, lah. Perhatikan di sini, tabung ini menggunakan soket kecil dan yang di mesin baru ini menggunakan soket besar, jadi di sini langsung saja saya ganti supaya cepat. Untuk mempercepat waktu, lah, sudah saya ganti, tinggal saya pasang. Di sini nanti saya masukkan ke tabung. Nah, perhatikan, di sini sudah saya. Solder semua tinggal pemasangan Nah ini yang aslinya Jadi soket besar Jadi kalau kita pasang di sini ya Tidak akan bisa pas Sebab itu bukan soket aslinya Jadi soket aslinya itu menggunakan Yaitu leher kecil Jadi di sini langsung saja saya pasang Supaya teman-teman tidak menunggu terlalu lama jadi kalau kita pasang ini harus betul-betul diteliti, jadi kabel untuk horizontal dan vertikal kita pasang terlebih dahulu. Di nah, Disini setelah saya modif semua bagian switch-switchnya dan bagian saklar sensor sudah saya pasang semua, jadi supaya tidak terlalu lama saya membuatkan tutorial. Jadi di sini kita pasang semua apa yang sudah ada. Jadi switch-nya ini ya dari aslinya mesin. Jadi sudah saya potong. Nah ini perhatikan. Nah saya cocokkan di sini. Sudah saya potong. Terus saya sambung pakai kabel. Jadi supaya apa? Nanti pada waktu remote itu rusak. Bisa digunakan. Yaitu switch atau tombol panel yang ada di depan itu bisa ditekan. Jadi bisa dimanfaatkan tidak menggunakan remote. Nah, perhatikan di sini. Nah, sudah saya pasang kembali ke depan. Jadi sudah saya lem bagian switch atau tombol panel. Di situ nanti tinggal mesinnya juga akan saya Lem dan saya beri baut supaya tidak bergerak. Nah, ini sudah selesai. Sudah saya beri lem dan baut supaya tidak goyang. Sebab ini ya, bukan aslinya. Jadi, kita harus membuat uh, sekuat mungkin uh, supaya TV ini bisa hidup kembali dengan sempurna. Jadi, bisa menjadi TV digital. Nah, di sini setelah kita pasang mesin, ini biasa itu gambarnya itu tidak pas. Mesti itu ada yang perlu dirubah atau perlu di-setting lagi supaya warnanya bisa bagus seperti semula. Perhatikan di sini setelah saya nyalakan ternyata warnanya itu agak merah dan atas bawah itu sudah hilang sekitar 3 cm jadi caranya nanti kita menggunakan yaitu remote seperti ini terus ada lubangnya nah itu kita tekan supaya keluar tulisan factory nah di sini belum keluar yaitu data-datanya kita tekan lagi satu kali nah, di sini lah itu sudah keluar jadi yang kita setting yaitu bagian warna hijau Nah, di situ kita tambah supaya warnanya bisa sempurna jadi kita tambah pelan-pelan sambil kita perhatikan warna yang ada di tv nah, setelah kita mendapatkan warna yang agak bagus kita cari lagi nah, ini sebab ya kekurangan warna biru jadi jadi kita tambah warna biru supaya kelihatan lebih cerah warnanya lebih bagus. Nah setelah ini kita tombol lagi yaitu kita lebarkan nah, supaya tv ini bisa melebar dengan pas di kanan kiri pojok atas semuanya sudah sempurna jadi kelihatan sudah selesai dalam penyetingan warna dan ukuran gambar langsung saja kita tekan dengan tombol kembali dan kita menggunakan yaitu remote aslinya mesin jadi perhatikan di sini channel sudah keluar semua jangan lupa untuk subscribe nah ini sudah keluar semua sekian tutorial saya. Terima kasih.